Halo sobat gamer semua, kembali lagi bersama Ocit Crab di channel Ocit Crab. Oke, kali ini aku bakalan ngasih tutorial game interaktif game GTA 5 untuk live streaming di TikTok. Nah, tapi full control oleh viewers. Oke, seperti apa? Oke. Oh, maju dulu dan boom. Woo, NOS-nya berjalan dengan baik. Yo. Baik, sebelum ke tutorialnya, jangan lupa aku ingatkan kembali buat teman-teman semua, dukung terus Ocit Crab dengan cara subscribe, like, komen, dan share, khususnya subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info-info terbaru, karena dengan kalian subscribe, yaitu ngedukung aku untuk membuat banyak map-map game interaktif GTA 5 untuk streaming di TikTok. Oke, let's go! Oke, kita mulai tutorialnya. Yang pertama langkahnya yaitu kita masuk ke Tikfinity, teman-teman. Ya. Kita masuk ke Tikfinity. Nah, di sini buat teman-teman semua untuk Tikfinity-nya ini belum pro ya. Tim Tikfinity-nya belum pro. Ini masih 5, tapi dari 5 ini kita akan maksimalkan. Nah, kemudian di sini ada NOS ya. NOS. Nah, NOS ini nanti aku bakalan kasih ke kalian contohnya. Nah, oke teman-teman, ini dia Turbo System V atau Ultra Nitro. Sebenarnya teman-teman bebas ya, mau NOS-nya mau yang mana. Ini sebagai tambahan saja. Oke, supaya ada fitur baru dan kita bakal memaksimalkan yang namanya Tikfinity yang kita punya yang gratis sebelum pro gitu kan. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya, "Pang, GTA-nya apakah ini harus yang ori atau tidak?" Dua-duanya bisa ya. Oke, kita lanjut saja. Langkah pertama yaitu kita unduh dulu ini turbonya. Aku pengen punya turbonya juga, teman-teman. Supaya ada pilihan. Nah, di sini duplikat ya. Karena aku udah punya, nggak apa-apa, kita download saja. Kita download. Oke, kita open. Nah, di sini teman-teman, kita klik kanan, extract. Ini sebenarnya kalau teman-teman nggak ingin ke ini ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, kita drag atau seleksi dua file ini, kemudian kita klik kanan copy. Kita masuk ke directory file GTA 5-nya, di Epic Game, kemudian di sini. Nah, di sini aku udah ada teman-teman. Bentar. Kita klik, kita paste. Nah, ini udah ada ya. Oke. Di sini kita replace aja. Skip. Nah, karena udah ada teman-teman, yaitu ini. Ya. Tadi yang turbo. Nah, ini udah ada. Jadi nggak bisa teman-teman ya. Oke. Kemudian setelah ini dimasukkan, baiklah, kita bagian setting Tikfinity teman-teman. Oke. Kita coba hapus satu ini. Teman-teman harus tahu W itu untuk maju, D kanan, A kiri, S mundur, dan NOS itu kalian bisa custom sendiri teman-teman ya. Oke. Mulai dari maju dulu. Wait, kita hapus. Oke. Nah, teman-teman, ini diingat nih, rumusnya seperti ini teman-teman ya. Ikuti caraku, ikuti rumus ini nih, teman-teman ingat ya. Rumusnya adalah 15 11 34. Oke. 15 11 34. Rumus yang ini yaitu untuk memfungsikan si arah kanan dan kiri. Oke. Kalau maju dan mundur tidak terlalu digunakan. Oke. Kita coba untuk yang maju dulu. Kita create, kemudian di sini kita ketik aja W karena untuk maju. Kemudian masuk ke ini, terserah ya mau dikasih audio silakan, terserah kalian ya. Oke, ini simulate keystroke, kemudian select keystroke,
di sini. Ingat, maju itu adalah W. Teman-teman, di sini kalau misalkan kita hanya memberikan satu huruf saja, ini tidak bakalan maju. Oke, rumusnya tadi adalah kalau misalkan kita total adalah 60. Nah, kita akan tuliskan atau ketikkan di sini sebanyak 60 dengan cara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, udah 10, kita blok. Oke, kemudian Ctrl C. Nah, setelah Ctrl C, klik di ujungnya, kemudian Ctrl V. Nah, udah dapat 20 ya. Ctrl V lagi 30. Ctrl V 40. Ctrl V 50. Ctrl V 60. Nah, ketika sudah 60, ini udah cukup. Kita checklist di sini. Oke. Yang belum sama sekali menggunakan ini pasti akan diminta untuk menginstal Autoid installnya. Oke. Tinggal install saja, nggak usah disetting-setting, nanti close lagi. Oke, sudah di sini ya, sudah di checklist ya, ini udah disetting, kemudian save. Kemudian setelah itu ini dibikin 5 saja. Oke. Kemudian ini di checklist. Jangan lupa ini nanti di ini ya, di paste di TikTok live-nya. Save. Oke, satu. Kemudian yaitu tombol kiri dulu. Ini yang A ya. Tombol kiri yang A kita hapus dulu. Aku praktekkan lagi. Kita create new action. Nah, setelah create new action, pergi ke simulate keystroke, kemudian select keystroke. Nah, di sini. Tadi rumusnya adalah 15 11 34. Ingat-ingat teman-teman. 15 untuk apa? 15 itu adalah untuk maju dulu, teman-teman. Oke. Maju dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Maju itu huruf W. W. Oke, sebanyak 15. Kemudian belok kiri itu A ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke. Dan sisanya adalah 34. Yaitu maju lagi teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. Oke, 34 ya. Nah, setelah 34 ini yang W ini nih. Oh, gini. Yang ini ya. Ini maju, kemudian ini belok kiri, kemudian ini maju. Oke, setelah itu kita checklist, kemudian kita save, dan ini dijadikan 5. Oke, setelah itu ini combos, kemudian save. Oh, kita kasih dulu A contohnya. Oke, kemudian kita save dan berhasil. Kita hapus dulu ya, aku praktekkan lagi. Kalau yang S di sini, ini yang mundur dulu ya, berarti teman-teman ya. Kalau yang mundur itu S, kita bikin 60. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Setelah 10, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian klik di sini di ujungnya, kemudian Ctrl V. Nah, udah dapat 20 ya kan? 30, 40, 50, 60. Kemudian kita checklist di sini dan save. Oke, setelah itu ini dibikin 5. Nice. Kemudian di checklist. Oke, save. Nah, sekarang kita hapus yang D. Kita belok kanan, guys. D. Simulate keystroke. Select keystroke. Nah, oke. Nice. Oke, kita checklist, kemudian kita save. Nice, ini bikin 5. Kemudian kita checklist, save dan selesai. Dan yang terakhir, kita akan membuat nose. Kita lihat dulu, aku di sini udah membuat nose. Nah, berikan nama nos nose.
Kemudian kasih audionya bebas, enggak pun enggak apa-apa, terserah kalian. Kemudian kita lihat select keystroke. Nah, di sini aku bikin nih, lihat nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Jadi seperti ini, teman-teman. Kita ulangi ya. Total adalah 60. Nah, kita bikin 10. Untuk rumusnya, untuk nos itu W 10 T 1 dan W 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian T. Kemudian sisanya adalah kita blok dulu, selain dari T kita Ctrl C, klik di sini. Sisanya yaitu 50. 1 2 3 4 5. Oke, gitu teman-teman ya. Kita save. Oke. Kemudian kita checklist, ininya dijadikan 5, udah kita save. Dan selanjutnya yaitu adalah kita bikin create event. Untuk tombol maju di sini biasa ya, kalian buat ya kan, create an event, kemudian everyone. Nah, kemudian sending a gift. Nah, aku kasih ini untuk navigasi maju mundur. Mendingan kalian bikin yang murah-murah aja, satu koin satu koin aja ya untuk kontrol. Terus kemudian ROS ini adalah untuk maju ya, maju itu adalah W. Oke, kemudian save. Kemudian yang kedua everyone, ininya send gift ST. Nah, ST kan satu koin. ST itu aku bikin ST itu kanan D ya. Kita save. Kemudian ini coffee itu kiri, itu A. Kita save. Kemudian jeruk mundur. Kita send gift orange juice. Kemudian mundur adalah S. Kita save. Dan yang terakhir nos di sini adalah donat, sudah diisi nos. Kita save dan selesai, teman-teman. Oke, gampang kan? Baik, kita tes ya, teman-teman ya. Kita tes. Nah. Oh ya, sebelumnya teman-teman itu harus mengcopy ini ya, si screen satunya supaya jalan. Oke, kemana? Ke si TikTok live-nya. Kita buka dulu TikTok live-nya. Kita tunggu. Yes. Dan let's go. Sambil nunggu boleh untuk bernyanyi balonku ada 5 satu kali aja. Oke. Kita lihat. Nah, untuk tampilan ini teman-teman bebas ya, tinggal dibikin aja. Ini itu sebuah gambar orang yang lagi tidur. Nah, kemudian ini gifnya. Tuh, ini kegeser, ini bekas tadi ya. Jadi aku coba dulu teman-teman, sebelum bikin tutorial aku coba dulu live selama 4 jam dan berhasil. Dan ini nos. Oke, tinggal diposisikan saja. Oke, seperti itu ya. Baik, kita coba teman-teman. Tadi kita pergi ke sini, kemudian nah di sini ada bacaan ready ya, tuh udah ada bacaan ready. Kemudian kita klik. Nah, biasanya kalau udah ready itu udah aman. Kita masuk ke link sini, kita edit, kita klik di sini, kemudian blok semua dan Ctrl V. Oke, kemudian kita terapkan. Oke, udah ya. Baik, kita coba teman-teman semua. Mulai dari maju dulu ya. Oke, teman-teman, kita coba selanjutnya ya. Tapi sebelum kita coba ke Tfinity-nya, aku ingatkan kembali bahwa untuk memainkan game interaktif GTA 5 seperti ini, modnya seperti ini ya, contohnya seperti ini,
Nah, kalian harus memiliki misi, teman-teman, strateginya. Dengan cara apa? Oke. Kalian pergi ke map di sini. Nah, di sini aku nih, sekarang aku berdiri atau diam di sebuah tempat yang agak sepi, kosong. Jadi seolah-olah aku tuh pengen pulang ke rumah, teman-teman. Gitu. Ini tuh di mana, Bang? Map ini tuh. Kita lihat posisinya di mana. Double klik di sini. Nah, ini adalah di apa ini namanya ya? Pokoknya ini yang ada bendera ini ya nih, ya. Ini kan awalnya kan di sini kita tuh di rumah ini ya, ini di rumah ini. Kemudian kalian geser-geser ke atas. Nah, di sini yang ada benderanya. Kalian pindah ke sini dulu. Baru setelah ini ya, setelah ini kalian, nah, kalian kan di sini posisinya. Kemudian kalian tandai ke rumah. Rumah itu apa nih? Super cepat di sini. Personal vehicle, klik. Nah, ini di sini yang gambar mobil. Kemudian double klik di sini. Oke, udah kita tandain. Nah, oke, udah kita escape. Masuk lagi ke sini. Tuh lihat di pojok kiri bawah tuh, udah ada garis yang ungu, teman-teman ya. Nah, di kita arahkan nanti di live studionya kita ketik saja. Nah, di sininya tuh. Aku ngetik take me home, view on map. Oh, ya kan? Take me home, bawa aku pergi ke rumah gitu kan. Lihat di map. Begitu. Oke, kita lanjut. Kita bakal tes satu persatu apakah work atau tidak. Kita lihat, kita pergi ke Tikfinity. Mulai dari maju dulu ya. Maju itu W. Kita play. Ini tanganku, guys. Delay 5 detik dan boom. Maju ya. Oke, satu aja. Berarti berhasil, guys ya. Oke. Berhasil maju. Stop. Oke, kita rem. Kemudian selanjutnya kita cek yang kedua, yaitu adalah A dulu. A itu belok kiri ya, teman-teman. Kita play. Kita lihat. Belok kiri ya kan? Bener ya, teman-teman ya, belok kiri ya. Karena ini mobilnya terlalu licin, jadi belok kirinya terlalu berlebihan. Oke, kalian tinggal pilih aja untuk mobilnya ya, teman-teman ya. Oke, posisikan lagi. Oke, sekarang belok kanan itu D. Kita tes yang D. Tes yang D ini tanganku, guys. Oke, maju. Nice. Iya, belok kan. Oke, terbentur oleh waktu, waktu enggak deng. Nah, sekarang yang S kita cek. S, teman-teman, mundur S ya. Kita lihat, nice, mundur, 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 mundur sampai pecah kacanya, guys. Mundur, stop, boom. Oke. Nah, selanjutnya adalah NOS, teman-teman. Kita coba apakah NOS ini berjalan. Oke. Oh, maju dulu dan boom. Wuh, NOS-nya berjalan dengan baik. Yo. Ya kan, teman-teman ya. Buat teman-teman yang benar-benar suka dan work dari semua tutorial yang aku buatkan untuk game interaktif, khususnya game GTA 5 untuk streaming di TikTok Live Studio atau streaming di TikTok, kalian sempatkan waktu untuk komentar dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian juga yang lain, dan jangan lupa bergabung di Discord Ocit Crab. Di sana kita diskusi banyak dan banyak sekali teman-teman juga yang request, "Bang, pengen map yang ini dan Bang, pengen map yang itu. Tolong bikinin tutorialnya." Oke, segitu ya. Baik, buat teman-teman semua sukses selalu, respect buat kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi streamer yang hebat dan handal, dan jangan lupa bahagia. Oke. Itu saja, sekian dari videoku. Terima kasih. Salam olahraga.